sasa, 2 sendok makan. Itu apa itu? Ini garam, bawang putih di itu di kerus. Di kerus. Bang, ampas tahu. Ampas tahu. Tahu. Acit tahu ya prosesnya ya, ya ini teman-teman. Ya. Ini air. Baru dicampur. Biar asinnya rata. Biar asinnya rata ya. Ya. Campur semua. Kasar. Acik kasar. Ya. Bahasa Indonesia acik kasar itu apa, Mas? Ya. Kanji ya. Iya. Kanji. Tepung kanji, tepung tapioka. Iya, tapioka kasar terus halus. Halus. Ya, tapioka halus. Ya, kira-kira biar ada enggak terlalu ini apa cair. Terus campur. Terus diaduk-aduk ya, Mas? Iya. Adonannya ini agak kalis. Sampai adonannya agak kalis. Iya. Ini proses pembuatan tahu aci ya. Iya, ini acinya. Ini acinya. Mamat biasa. Apa namanya itu, Mas? Ini daun kocai. Daun kocai? Iya, daun bawang. Ini buat apa itu? Biar ada rasa gurih-gurihnya. Oh, biar ada rasa gurih. Iya. Oh, mantap ya. Tuh teman-teman tuh. Ini taunya enak sekali ya, Mas ya. Teman yang beli super antri nih. Ora juga kerja sih. Lihatin tahunya yang udah ditemelin aja, Mas. Seperti apa? Mantap ya. Ini cabai khusus buat tahu aci, namanya cabai buat nyigit, cigit ya. Nih. Ini khas cabai Tegal nih, tahu aci seperti ini. Dulu belajar tahu aci dari mana, Mas? Pengalaman saya pas masih ikut kos tahu Jakob ya. Tempe bawang, pisang, buat omset 5 tahun. Ini ber. Bagai foto nih, beli. Karena tidak berarti saya tidak kata. Gue mau. Berapa jam jualannya itu sih, Mas? Itu sekitar dari ini kan buka 3 nyampe maghrib. Oh, nanti berarti cuma 3 jam ya, Mas ya? Iya, 3 jam. Nembak sih. Nembak. Iya. Iya, terima. Belum dibelah, jadi kalau dibelah 4.000 tahu ya. Karyawan 5. Iya, omset sehari 5 juta tahu. Omset sehari 5 juta? Iya. Mantap. Pengalaman saya pas masih ikut kos tahu Ikakrok. Ini dia tahu acinya teman-teman. Enak banget nih. Tempat jualannya di depan Puskesmas Pangkai ya. Silakan dibeli teman-teman.
Hebat ya masnya ini, penjual tahu Aceh, sukses di usia muda. Silakan bagi kalian yang mau berjualan tahu Aceh, silakan ditiru resepnya ya. Dan ditiru caranya pembuatannya, tahu Aceh khas Tegal, Banjaran, yang enak, makanan khas Tegal. Tapi nih bosnya aku, kayak bodoh, cuma ngatus. Tahu murni, orang yang mau belajar jualan motivasinya apa nih? Tetap, ya. Laten, ulet. Ulet ya. Yang pertama ulet. Ulet nomor satu. Kalau nggak ulet kayaknya nggak bakal berhasil ya, Mas? Iya. Nggak ada pelanggan. Laris manis Tanjung Kimpul, dengan habis duit kumpul, mantap ya teman-teman. Nenek Mbak sih. Pembeli selalu antri teman-teman, hilir berganti nih. Beli lah bro. Ya Mas. Teman ya. Kayak awan. Pertama kali jualan tahu Aceh dulu ikut orang mana, Mas? Orang Sawi, Kagok. Orang Kagok. Ya. Berapa tahun? Ya, kira-kira ada 6 bulan, tapi satu tahunnya di perusahaan pabriknya. Mantap nih, goreng terus. Ya ganti tahu Aceh Banjaran. Cicere bojone. Wah mantap sekali nih teman-teman ya tahunya ya. Ini udah matang nih. Wow. Tahunya teman-teman tuh. Sangat cantik sekali tampilannya. Menggugah selera sekali. Murah meriah. 5.006. Cocok sekali buat cemilan di bulan puasa ini. Ini dia tahu acinya teman-teman tuh. Khas makanan Tegal ya. Tuh. Tuh, lembut banget tuh, enak banget tuh. Masih panas. Tuh. Ini daun kocanya tadi